Hari ini saya mau memasak bubur sumsum ya. Saya di sini punya tepung beras ya. Saya akan gunakan tepung beras dan di sini saya gunakan santan kalengan ya. Tapi ini kental ya. Saya gunakan santan kalengan yang ada cuma di rumah ya. Kalau misalnya kalian punya yang fresh lebih mantep ya santannya. Dan di sini saya akan gunakan garam sedikit. Dan di sini saya gunakan gula jawa ya. Dan di sini ada pandan yang ini ya, saya nggak akan gunakan semuanya, saya gunakan secukupnya ya. Dan saya akan ditambahin gula pasir ya, kira-kira setengah sendok ya. Sekarang kita mau bikin ini dulu ya, gula merah dulu ya, ditaruh di atas adonan ya. Maksudnya ditaruh di atas petugas sebelum bikin adonan bubur sumsum ya. Nah sekarang saya sudah disiapkan ini ya, wadah mau menggodok gula jawa. Di sini saya ada gula jawa, saya gunakan secukupnya. Misalnya kalau kalian suka yang agak banyak, monggo ya, terserah. Ini gula jawanya agak sedikit merah terlalu ya. Jadi saya gunakan 1 stugel dan gula pasir 3 sendok ya. Dan saya akan kasih garam. Kalau enggak dikasih garam enggak enak ya. Kasih garam sedikit. Dan ini pandan saya sudah dicuci ya. Saya gunakan 2 seset kayak gini ya. Setelah itu kita kasih air ya. Saya kasih air mendidih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih air panas biar cepat. Ya, sekarang kita godok ya. Nah, sekarang gula jawa dan gula pasir dan pandan sedikit garam kita sudah dimasukin ke dalam petugas ya. Sekarang biarkan dulu dia hancur gula jawanya. Misalnya kalau kalian kepengen agak kental ya, kalau saya sukanya yang lebih encer gitu, nggak terlalu banyak gula jawanya, seneng maksudnya nggak terlalu kental ya. Ya sekarang kita bikin adonan bubur sumsum ya. Nah sekarang kita bikin adonan ya, ini buat bubur sumsum ya. Dan di sini saya gunakan tepung beras yang kayak gini ya. Tadi saya punya di sini ya, yang lama yang udah dibuka ya. Saya gunakan ini ya. Ini saya sudah disiapkan air ya. Ini tepung ketan ya. Saya tadi salah dikeluarin. Ini yang tepung beras yang saya punya sisa ya. Saya gunakan setengah plastik ini ya. Nah, ini tepung beras ya, beras. Tadi ini saya salah ngeluarin tepung ketan ya. Di sini. Nah, ketan. Ya, tepung ketan. Maaf ya. Jadi saya nggak perlu gunakan ini ya. Ini. Saya cukup dengan ini setengah plastik juga, ini agak banyak. Seperempat kira-kira ya. Soalnya jadinya banyak juga ini. Sekarang saya kasih garam. Maksudnya sedikit ya garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih garam sedikit. Kita aduk ya. Diaduk-aduk sampai rata ya, sebelum ditaruh di atas petugas ya. Jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, terus saya suka ya kalau mau masak bubur tuh dikasih ini ya. Pandan ya. Terus kita kasih santan ya. Saya gunakan santan kalengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau kalian punya santan yang fresh lebih mantap ya. Masukin semuanya. Ya, ini santan kental juga ya. Ini sudah masuk semuanya. Setelah itu kita dimasak ya. Nah, ini gula jawa sudah cukup ya. Sudah cukup, sudah bagus. Masya Allah, coba. Saya suka yang agak kayak gini ya. Nggak terlalu kental, nggak terlalu lembek. Jadi sedang ya. Kayak gini ya, saya angkat. Terus itu saya sudah dikasih ini ya, diganti dengan panci yang tadi kita bikin adonan. Jangan ditinggal ya, diaduk-aduk terus, jangan sampai gesong. Diaduk-aduk sampai nanti mateng ya. Nah, ini sudah mulai berat ya. Aduk terus ya, jangan sampai ditinggal. Tadi saya nggak ditinggal, ini langsung-langsung diaduk-aduk terus ya.
diaduk terus sampai matang ya, sampai nanti blepek blepek ya, tandanya itu sudah matang kalau sudah begitu ya. Nah misalnya kalau kalian kepengen agak kental, buburnya suka kental ya, tinggal dikasih aja beras, tepung berasnya ya. Kalau saya sukanya agak sedikit encer ya, nggak terlalu kental, saya nggak suka kalau terlalu kental buburnya ya. Jadi saya nggak terlalu kental ini bikinnya, jadi saya, nah kayak gini suka saya. Nah sekarang belum matang, kita aduk terus ya, nanti sampai dia tuh meletup-letup sendiri ya. Ini udah mau berat ini ya, udah mau kental ya, udah maksudnya udah kental, sudah mau berat ini. Nah aduk terus, aduk terus ya. Kalau saya ini suka kayak lembut banget tuh, teksturnya tuh bagus banget tuh. Nah kalau sudah kayak gini, tanahnya udah mau matang ya, kecilin apinya, jangan sampai keras-keras ya. Bentar lagi kalau masak bubur sumsum ya, kalau agak sedikit lama dimasak ya lebih mantep, lebih enak ya. Nah aduk terus. Nah ini ya yang saya inginkan teksturnya ya, coba lihat, masya Allah lembut banget. Ini tanahnya sudah matang ya, kalau sudah blepuk blepuk kayak gini ya, tuh tuh ya. Kita matiin kompornya, setelah itu kita hidangkan ya, tapi tunggu dulu ya, bentar dulu, sebentar dulu kalau sudah agak sedikit dingin ya. Ini ada bau pandan dari pandan tuh, masya Allah seger banget tuh dari pandan ya. Nah sekarang kita hidangkan ya, masya Allah lembut banget ini teksturnya ya. Yang suka seperti saya yang nggak terlalu kental ini kayak gini tuh bikinnya ya, jangan terlalu banyak tepung berasnya. Dan di sini gula jawa ya, ini yang tadi kita bikin ya, taruh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gula jawa juga pas yang saya inginkan ya, nggak terlalu kental. Nah ya, satu lagi. Sudah deh. Nah ini dia hasilnya ya, bubur sumsum ala-ala mamanya Yusif. Terima kasih yang sudah menonton video saya ya, dan jangan lupa di subscribe dan di like yang menonton video saya ya. Terima kasih, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya buat kalian. Ini dia.